Selamat datang di GoFit X Alpha Rules Ramadan Workout Challenge. Puasa bukan halangan buat kita untuk tetap berolahraga. Berolahraga yang simpel aja justru bikin kita tambah fresh dan kelihatan keren. Karena keren itu simpel. Buat kalian yang ingin ikutan challenge ini, bisa kalian lihat deskripsinya di link di bawah ini. Episode yang kedua, workout for lower body and core. Oke, jadi akan selalu ada kombinasinya, jadi nggak bosen karena kalian akan banyak melakukan lower body workout and overall core mix in one session. Oke, gerakan yang pertama, crab walk. Jadi sedikit dibuka jari-jari ke arah luar, turunin. Oke, dua kali ke kanan, lalu dua kali ke kiri. Mix dengan half squat and step back. Badannya tetap tegak. Empat kali juga step back. Lalu balik lagi ke gerakan yang pertama. Crab walk, jari-jarinya ke arah luar. One and two, one and two. Step, adjust dulu, rapihin. Baru step back, kaki depannya tekuk, belakangnya juga tekuk 90 derajat. Empat kali, baru balik lagi gerakan yang pertama. Lakukan selama 1 menit dan istirahatnya 20-30 detik. Oke, GoFitters and Bro Alpha, kita langsung lanjut ke mix dari core workoutnya. Side, plank, and pulse. Oke, original move-nya, lurus semuanya, bawa hipsnya turun. And exhale, kencengin dulu, lurusin badannya. Kita lakukan 4 kali. Option atau gerakan yang dipermudah, kaki di belakang. Ini pasti lebih mudah. Oke, tinggal lakukan sebelahnya. Turun pelan-pelan, pastiin dulu badannya lurus, kencengin perutnya, baru tarik, angkat lurus. Kita bisa lakukan juga normal, original move seperti ini. Oke, okay. Side plank and pulse. Kita lanjut ke gerakan berikutnya, staggered squat. Kaki satu di belakang jinjit, turun full, rata kakinya, angkat. Satu, tegak, squeeze. Tiga kali, baru ganti kaki, turun juga. Pakai tangannya buat balance. Satu, dua, tiga. Di mix dengan sumo squat, turun sejajar, oke? Okay? 5 kali, 2, 3, 4, 5. Ingat saat turun selalu lebih slow. 3, 2, 1, up, 1, 2, oke? Okay. 5 kali sumo squat, jari-jari ke arah luar, lalu balik ke staggered squat. Gerakannya nggak seperti lunges, no. Staggered squat, sedikit jinjit, kakinya di luar garis-garis. Turun, buat balance. One, there's a squeeze on your glutes. Two, three. Sebelah kiri bergantian. Lock, turun, and up. Chest up, one, two. Selalu bawa tangannya buat balance gerakan-gerakannya. Oke. Okay. Gerakan core berikutnya. It's a bear crawl. Three times forward. Lalu table tuck. Lock, punggungnya lurus. Satu, dua, tiga, turun lututnya, masuk elbow ke samping dari lutut, lurus. One, two, three, balik, angkat sedikit lagi lututnya, mundur. Satu, dua, tiga, turun. Sekarang tangan sebelah kiri. One, balance kaki belakangnya juga lurus. Two, three, angkat lututnya lagi, maju, bear crawl. One, two, three. Terus lakukan selama 1 menit dan istirahatnya 20-30 detik. Oke. Okay. Oke, okay, gerakan berikutnya, lower body action. Side lunges, turun, make sure bokongnya dorong ke belakang. Balik lagi, step to the side. Oke, okay, lihat dari samping. Step. Tangannya bisa aktif juga untuk pegang. Regressionnya seperti ini atau bisa dilepas. Oke, 4 kali side lunges,
baru langsung forward lunges 2 kali kanan, 2 kali kiri. Lihat, jangan sampai ke bawah ke depan, jangan sampai keangkat heelsnya, turun ke bawah. 2 kali kanan, 2 kali kiri, baru lanjut lagi, buka lebar ke samping. Options, gerakan yang dipermudah, nggak usah step kanan kiri, lock kakinya buka. 1, 2, tangannya bisa aktif juga untuk jaga supaya formnya juga lurus. Oke, 1 menit and 20 detik rest. Gerakan berikutnya untuk core workout adalah Russian twist. Kakinya sedikit diangkat, baru puter bawa badannya, bahunya sampai ke depan, pandangannya juga ke samping, puter lagi, rasain di mana titik tekannya di tengah badan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, turun, lanjut dengan jet mouth, kakinya lurus, angkat tinggi, baru exhale. 4 kali aja, 3, 4. Options, pilihan gerakannya kakinya bisa tempel di lantai, badannya turunin, tangannya bisa disatuin, puter, bawa sampai shouldernya ke depan. Jadi bukan cuma dikit-dikit tapi full range of motion, bawa full sampai kanan kiri. Boleh pegang objek juga biar lebih stabil gerakannya. Oke. Setelah kali bawa badannya semaksimal mungkin. Disuruh tangannya. Option gerakannya dari jet mouth yang tadi. Oke. Kalau sulit biasa, ada option apa deh? Kita lakukan apa-apa juga. Bro Alpha and Go Fitters, kita lanjut lagi lower body move, oke? Okay? It's a surrender squat. Dari posisi seperti ini, naik. Nggak terlalu tinggi, posisi seperti ini. Balik lagi, kaki yang berlawanan. Kanan sekarang. Turun kanan. 4 kali. Stop di sini, lalu kita lakukan speed squat. Gerakan squatnya lebih cepat, 6 kali. Jadi 6 kali speed squat, tentu saja dengan form yang rapih. Oke, lalu turun lagi. Lanjutkan selama 1 menit. Options, bisa cuma 2 kali aja. Turun squatnya lebih pelan. 4 kali. Lakukan semaksimal mungkin, senyaman mungkin. Buat kalian yang juga lagi berpuasa, kalian bisa adjust, bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, oke? Okay? Oke, okay, Go-Fitters, kita langsung lanjut ke gerakan core workout. Double foot side mountain climber, 2 kaki bawa ke elbow kanan, lalu bawa ke elbow kiri. Ini original move-nya, bisa juga pelan-pelan, satu-satu. Balik, satu-satu. Atau bisa juga ke tengah, seperti double foot mountain climber, tapi ke tengah. Bisa satu-satu juga, oke? Gimana workoutnya? Bikin kalian tambah seger kan? Kalau kalian mau tambah keren dan lebih seger lagi, jangan lupa ikutin challenge-nya supaya kalian bisa dapat hadiahnya dari Alpha Rose, oke?